Halo. Ini membingungkan sekali, Mbak Bro. Ah, nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Ocha bakal mau pakai Cordate nih, Mabro ya. Seperti yang kalian tahu atau kalian gak tahu, makanya sekarang Ocha kasih tahu kalau Cordate ini tuh di-buff, Mabro, di season ini ya. Wow sekali, Mabro ya. Ini Cordate pernah meta BTW ya. Tapi semenjak beberapa saat yang lalu udah lama banget sih ya di-nerf. Nah, sekarang tuh udah gak meta lagi, Mabro ya. Sudah tergantikan sama senjata yang lain ya. Dan sekarang Ocha mau coba nih Cordate, katanya enak lagi ya semenjak di-buff ya. Yang di-buff ini damage-nya dan kecepatan ADS-nya. Wow. Secara sensi kan ADS-nya Cordate itu kan sekarang berat ya, Mabro. Dan kalau di bawah juga berat sih. Harusnya yang di buff lagi tuh movement-nya, Mabro. Itu penting banget di Cordate ya, supaya bisa jadi first rusher. Soalnya dulu Cordate tuh sebelum di nerf itu bisa jadi entry fragger banget ya, nabrak-nabrak ya. Nah, sekarang tuh paling ya buat point man, Mabro ya. Jadi yuk langsung aja kita langsung crank it, Mabro. Abis itu Ocha bagiin gunsmith-nya ya, atau racikan ya. Oke, let's go. Oke, Ocha udah di dalam game. Saatnya kita ratakan ya. Ocha mau lihat kemampuan Cordate ini, Mabro. Ini Ocha BTW pakai yang dari busau ya. Kalau kalian beli yang busau tuh kalian pasti mendapatkan ini juga harusnya. Oh. Sakit loh. Hai. Ada orang enggak, Bro? Hai. Wow, instant kill loh, Bro. Jangan salah nih. Wow. Mantap sih, sakit juga. Dia spawn mana nih? Ocha enggak tahu nih spawnnya di mana aja ya. Oke, tenang. Recoilnya oke. Kecepatan pelurunya itu loh, Mabro, yang enak banget. Au, mati Ocha. Maafin ya. Halo. Di sini ada orang nih. Hey. Ocha asis doang. Aku akan keluarkan sekarsi. Hai. Mantap, Mabro. Ini pelurunya Ocha pakai 60 BTW ya. Wow, dibunuh sama sekarsi gak tuh? Kita tunggu sini, ntar juga ada yang lewat sih. Percaya gak? Kalian percaya gak kalau ada yang lewat? Kalau aku sih gak percaya. Oke, okay. Mantap. Wow. Mantap, Bro. Kita harus ratakan semuanya, Bro. Oke, okay, Mabro. Wow. Mati gak dia? Mati gak dia? Ah, sayang sekali, Mabro. Tapi tidak apa-apa. Ocha akan keluarkan predator misil. Mantap, Mabro ya. Ternyata Cordate ini tidak bisa diragukan ya. Bagus, bagus, bagus. Atau Ocha belum tahu ini bakal meta dipakai pro player atau tidak, Mabro ya. Karena Ocha belum melihatnya di scrim. Wow, oke. Okay. Di sini ada orang gitu ini. Hai. Kena shock RC dia. Hai. Mantap banget dah. Menurut kalian gimana, cuy? Ini orang gak ada yang berani lewat sini lagi deh, Mabro, kayaknya. Karena itu lorong sangat mematikan ya. Hai. Sakit banget, Bro. Senjatamu sangat sakit. Ah, mati dia, Mabro, kena ulti Ocha. Oh,
Mantap, ma bro. Akan kusayur mereka dengan ultiku. Gimana lagi musuhnya? Loh, kok langsung meledak? Mantap, ma bro. Kalau instant kill sih tidak se-instant P90 ya. Kalau P90 dibokong aja. Kalau P90 itu bagus mah bro. Bagusnya fire-nya kenceng sekali. Wow kan. Menurut kalian gimana cuy? Mantap gak? Oi. Nice. Mantap bro. Mana lagi sih musuhnya? Dan kelar. Woo. Gokil sih mah bro. Iya mah bro. Saatnya kita ratakan semuanya lagi ya. Sekarang kita tes nih di hardpoint ya. Rasanya seperti apa sih Cordate ini di hardpoint? Semoga aja ya bisa kayak dulu mah bro. Wow, satu. Aku akan bokongin deh. Dan kosong. Misi om. Misi kok gak ada yang nginjak ya? Nah. Musuh tidak ada yang ingin injak. Eh, tapi kita gak ada yang mau injak. Oke. Yuu. Oke, buat spam mantep banget sih. Mantap mah bro. Yo, dan tar aja lah nginjaknya ya. Oke. Yo, cuma dari konektor. Mantap mah bro. Yo, the best. Wow, dapat dua tapi lumayan. Ini lo nggak ada yang lihat ini. Eh pak, lu kok pada gitu sih pakai gas grenade coy. Keluar. Kelihatan itu mah bro. Dia pakai ghost soalnya. Oke mah bro. Saatnya untuk kita set up ya. Hai. Mantap bro. Waduh ada bom. Kita jaga belakangnya dulu kali ya. Mantap mah bro. Ter. Ini mah bingung sekali mah bro. Ah, nice. Mana lagi musuhnya? Di sini ada musuhnya harus ini. Nice bro. Mantap mah bro. Oke mah bro. Oji sudah setup. Oji akan keluar ke predator misil. Kelamaan mikir jadi gak ada kena. Musuhnya absen ya. Bro. Kok lewat situ dia? Nice. Kok jangan tekan keluarkan predator misil. Tidak akan. Tidak akan meleset lagi mah bro. Anjay.
the best cuy. Wow. Nice. Ya, di hardpoint not bad lah ya sama bro PG Cordette ini. Iya, jadi neracikan gun speed ya sama bro ya. Attachment diantaranya tuh pakai monolith suppressor, MAPK standard light barrel, combat stock, OCLSR tactical, dan yang terakhir 60 round extended magazine. Ini menurut Oce juga penting nih ya. Kalau enggak sekalian aja 80 round, tapi menurut Oce itu bikin movement kalian lemot dan yang jelas ada stamina tambah lama sama bro. Jadi 60 aja udah cukup kok ya. Tinggal reload aja lagi, jangan males sama bro. Iya udah mah bro, makasih banget ya udah menonton ya. Pokoknya gitu aja untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya mah bro ya. Terus share video ini ke teman kalian ya mah bro ya. Oke. Terus kalau kalian mau cari akun COD ya mah bro yang pastinya bagus, murah meriah dan sultan sekalipun ya, di sana ada mah bro ya. Langsung aja ke Instagram @kitajublin mah bro ya. Di follow jangan lupa ya mah bro. Dan yep, gitu aja untuk video kali ini. See you mah bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.